Halo guys, gue Kora. Oke, di video kali ini gue mau memperlihatkan 15 kotak P3K. Oke, kita langsung aja ke lokasi yang pertama. Jangan lupa save video ini dan share ke teman kalian ya.箱子藏的还真是这些绷带，正好可以补充损耗。让我看看箱子里的，相比于绷带，我更喜欢探索臂。 Nah, untuk yang di bawah ini kita menggunakan lockpick level 2 yang warna biru. Nah, di sini untuk tandanya gua cuman bisa satu ya, karena emang satu atap, jadi gua tandain satu aja ya. Tapi untuk petinya ini ada dua. Ya, selanjutnya itu ada di sini guys, dari tempat yang pakai lockpick maju ke depan, dan ya ini seharusnya ada di sini, cuman gua udah pernah ambil ya, jadi petinya gak ada. Yang di sini juga gua udah pernah ambil, jadi ya gak ada kotaknya ya. Oke, untuk yang di sini kita harus menggunakan tangga. Rang我看看箱子，是箱子藏的还真是隐蔽。
让我看看箱子里都相比于绷带我更喜欢探索币。这箱子藏的还真是隐蔽，这些绷带正好可以补充损耗。让我看看箱子里都有些什么。相比于绷带，我更喜欢探索币。这正是我需要的物。这箱子藏的还真是隐蔽。这正是我需要的物资，这箱子藏的还真是隐蔽。这箱子藏的还相比于绷带，我更喜欢探索币。Ya, oke, mungkin gitu aja untuk lokasi P3K ya. Oke, thank you yang udah nonton. Gua Kora, bye, dadah.